Perubahan penampilan Rizky Billar membuat Lesti Kejora takjub hingga menganggap suaminya itu lebih berkarisma. Pedangdut ini pun blablakan mengatakan menyukai sang suami kala berjenggot dan berkumis. Rizky Billar pun tersenyum dan terus terang mengatakan Lesti suka yang geli-geli. Rizky Billar pun sempat mengaku enggan mencukur kumis dan jenggot di wajahnya karena Lesti Kejora. Lesti Kejora memiliki alasan mengapa ia menyukai Rizky Billar saat memiliki kumis dan jenggot. Pada 6 Maret 2022, Lesti Kejora diminta pendapatnya soal pengakuan Rizky Billar. Pasalnya, Rizky Billar mengaku alasannya enggan mencukur kumis dan jenggotnya karena sang istri. Kak Billar, kenapa sekarang kumis dan jenggotnya enggak pernah dicukur? Ibu-ibu ini mengharapkan Kak Billar yang klimis lagi mukanya kayak dulu, bunyi pertanyaan dari warganet. Karena Lesti suka yang geli-geli, jawab Rizky Billar. Menanggapi pengakuan suaminya tersebut, Lesti Kejora kemudian mengatakan bahwa itu merupakan bagian candaan suaminya. Ya, itu kan bercandaannya dia sama Dede kan begitu, kata Rizky Billar. Namun, Lesti Kejora kemudian mengaku bahwa Rizky Billar tampak sangat berkarisma ketika memiliki kumis dan jenggot di wajahnya. Tapi Dedek merasa pasti kakak pakai kumis dan jenggot. Asal dirapihin dan kakaknya cuci muka, gak susah, benar-benar rapi. Aduh, pokoknya karismanya, beh-beh-beh, best, kata Lesti. Tapi ya kelihatannya lebih dewasa. Cuman kalau mau sesuai usianya yang gak pakai kumis, imbuh Lesti lagi. Meski mengaku suaminya tampak berkarisma saat memiliki kumis dan jenggot, namun Lesti tak pernah menuntut Rizky Billar soal penampilannya. Dedek gak pernah nuntut kakak. Dedek selalu ngobrol sama kakak, kalau kakak klimis kayak gini, kalau kakak kumisan kayak gini, gitu ucapnya. Baru-baru ini, penyanyi dangdut yang akrab disapa Dede itu pun berbagi pendapatnya mengenai sosok suaminya tersebut. Ia ditanya mengenai apa sikap Rizky Billar yang membuatnya merasa dihargai sebagai seorang istri. Perlakuan Papa El yang paling bikin Bunda El merasa dihargai dan diayomi sebagai seorang istri apa sih? Bunyi pertanyaan dari warganet. Menariknya, Lesti Kejora mengaku bahwa segala sikap Rizky Billar terhadapnya membuat merasa dihargai sebagai seorang istri. Dalam segala hal, kakak selalu menghargai Dede, jawab Lesti Kejora. Kemudian, Lesti Kejora mengungkapkan bahwa suaminya selalu menghargai dirinya, mulai dari hal-hal kecil apapun. Contohnya, seperti saat Rizky Billar meminta izin kepada Lesti Kejora setiap hendak pergi atau mengajak teman-temannya ke rumah. Mulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya mau pergi, mau ketemu sama teman-temannya, atau mau ajakin teman-temannya ke rumah, kakak pasti selalu tanya dulu ke Dede, kata Lesti Kejora. Maksudnya, diizinkan apa enggak? Boleh apa enggak? Kondisi di rumah lagi seperti apa? Dedek lagi mood apa enggak? Kayak gitu, jelas Lesti Kejora.